tersebut adalah milik mereka, tetapi ada di dalam kamar. Ya. Kita masih coba nanti akan mengecek darah dan juga rambut daripada si tersangka untuk kita kirim nanti ke lapor. Ya, karena memang benzo yang positif takutnya sudah bisa mengalahkan nanti dari amfetamin yang ada. Kalau ekstasi itu amfetamin, makanya kita harus cek. Yang kita cek kemarin baru urinnya, nanti akan kita cek lagi rambut dan darah si tersangka. Ya, sekarang masih kita dalami dari mana dia membeli. Kita sudah mengambil keterangan awal. Ya, tadi pagi baru kita amankan lagi satu orang. Ini masih kita lakukan pemeriksaan. Ya, satu orang karena pengakuan dari LL dia membeli obat tersebut kepada yang bersangkutan, inisialnya adalah IF alias FLO. Sekarang ini yang bersangkutan sudah kita dalami. Ya, masih kita lakukan pemeriksaan di dalam. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan bagaimana hasil dari pendalaman terhadap IF atau FLO ini. Ya, ini awal dari saya. Juga banyak teman-teman dari media bahkan infotainment menanyakan LL ini siapa. Ya, memang betul LL ini adalah salah satu public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Ya, bahkan dengan bercanda bertanya ke saya, kira-kira nanti kalau memang masuk sel-sel yang mana. Di dalam KTP-nya tertera yang bersangkutan ini adalah perempuan. Ya, paspornya laki-laki. Nah, tetapi kita harus punya dasar. Karena bercanda teman-teman nanyakan saya, di sel mana? Keterangan dari pengacaranya dan yang bersangkutan juga bahwa sudah ada putusan pengadilan. Ya, hari ini kami masih menunggu dari pengacara untuk bisa menentukan seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Putusan pengadilan itu yang masih kami tunggu hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada, akan kita sampaikan lagi ke teman-teman semuanya. Ya, jelas ya?